السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا جدنا علما وألحقنا بالصالحين Iwan Awad, pendengar setia Radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil Visual di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Rian Mulyana bisa kembali hadir di tengah-tengah Iwan Awad sekalian dalam program acara Tausia Sore bersama Ustadz Wahyu di KS. Semoga Iwan Awad di sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iwan Awat yang dirahmati Allah di kesempatan sore hari ini Tausia sore akan mengambil tema adab berkunjung bagian kedua dimana uh, adab ini atau tema ini sudah kita bahas pertama kali pada beberapa pekan yang lalu. Dan Iwan Ahwat yang ingin bertanya, ingin berdiskusi dengan kami, silakan menghubungi nomor telepon yang kami sediakan di 0218451512 atau di LEN S e, WA, ya, LEN WhatsApp di 08111999720 Baik Iwan Ahwat yang dirahmati Allah, Ustaz Wahyudi sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz di sore hari Alhamdulillah. ini? Alhamdulillah dalam keadaan Alhamdulillah. baik. Alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat bisa kembali hadir bersama Iwan awat di sore hari ini. Kita akan masih membahas adab berkunjung bagian kedua ya Pak Ustadz ya. Pekan lalu kita sudah membahas beberapa poin untuk mengingatkan izinkan saya untuk uh, menyebutkan beberapa poin yang sudah 6. Ya, 6 uh, poin ya yang sudah pekan lalu kita uh, bahas yaitu adab pertama menghadirkan niat yang baik, kemudian adab kedua tidak terlalu sering berkunjung kemudian yang ketiga memilih waktu yang tepat kemudian adab keempat menjaga adab-adab tentang uh, izin kita pernah membahas juga ini di bab tentang izin ya kemudian adab kelima uh, menjaga privasi menjaga privasi uh, pribumi ya jadi tidak uh, tidak segala dilihat gitu ya Pak Ustadz Kemudian yang keenam Duduk jika sudah dipersilahkan Demikian kalau tidak salah Pak Ustadz ya, 6 ya. Enam yang sudah kita bahas uh, pada pekan yang lalu dan untuk kesempatan ini tafadhol Ustaz untuk dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil ليظهره على الدين كلي وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Masya Allahu kan wa ma lam, yasha lam yakun la haula wa la illa billah. Ikhwan dan akhwat pemirsa Rasil TV dan pendengar Radio Silaturahim di mana saja berada yang semoga Allah memuliakan dan memberikan atau mencurahkan rahmatnya. Alhamdulillah kesempatan sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara tausiah sore dan masih membahas kitab mausuah ada bil islamiyah yang di, yang disusun oleh syekh abdul aziz bin Fatih as said nada dan kita memasuki adab daripada huruf zai ya dan awal itu bahas tentang e, azziarah atau e, bab berkunjung berkunjung bertamu atau be, apa, rahim ya di dalamnya mananya itu. Nah kemarin kita sudah bahas pada dua pekan yang lalu ya kita sudah bahas tentang hal ini sampai pada poin yang keenam. Nah dimana supaya tidak hilang dari ingatan kita saya ulas sedikit tentang pertama bahwa menghadirkan niat yang baik ya hudurun niatis solihah ya menghadirkan niat yang baik. Dalam hal ini adalah Seorang e, berniat baik berkunjung kepada saudaranya semata-mata karena Allah, maka Allah akan mencintai dirinya. Ya. Jadi tidak ada ikatan urusan keluarga, tidak ada urusan harta, tapi semata-mata karena Allah, ya, karena panggilan cinta karena Allah semata-mata karena iman semata. Nah, orang ini maka e, malaikat mengabarkan kepadanya bahwa Allah mencintaimu. Ya. Sebagaimana engkau mencintai orang yang engkau kunjungi, nah, tentu dalam hal ini bukan bukan cinta kasmaran ya, bukan cinta antara lawan jenis gitu. Ya. Kemudian yang kedua adalah tidak terlalu sering berziarah, maksudnya jangan sampai menimbulkan kebosanan. Kalau sering-sering, sebentar datang, sebentar datang, itu orang bisa bosan juga. Ya, jadi paling tidak ada jarak waktu agak lama sehingga muncul kerinduan muncul e, keinginan ingin berjumpa tuh ya ini akan menjadikan sebagai pelipur e, rindu itu. Nah kemudian yang ketiga memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Jadi jangan sampai tengah malam berkunjung atau orang sedang istirahat pada zuhur itu kurang pas itu, ya. Jadi waktu-waktu yang Allah Subhanahu Taala sebutkan tempat untuk istirahat seperti pada isya, ya pada isya terus pada zuhur dan sebelum subuh itu kan waktu istirahat. Maka sebaiknya tidak berkunjung. Nah, pada Isa itu kecuali kalau sudah izin dulu kepada yang bersangkutan atau misalkan yang bersangkutan oh, ah, saya biasa tidur jam 11 ya silakan aja datang. Nah, seperti kemarin ketika saya sakit ya, lengok tuh sampai jam setengah 11 malam. Nah, tapi saya bilang ya enggak apa-apa antum datang ke tempat saya karena sudah biasa. Saya biasa tidurnya di atas jam 11 malam. Jadi kalau datang setengah 11 malam berarti masih belum waktu tidur saya gitu, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalkan tempat yang lain, mungkin ada yang biasa tidur jam 9. Nah ini jangan sampai mengganggu, kan gitu. Nah ini jadi tergantung kebiasaan yang bersangkutan. Nah itu jadi memilih waktu yang tepat, eh, jangan sampai berkunjung sehingga mengganggu istirahatnya orang tersebut atau mengganggu hal yang privasi. Kemudian yang keempat menjaga adab-adab istizan, adab-adab yang tentang minta izin. Ya, dalam ini maka hendaknya eh, masuk dengan mengetuk pintu tiga kali, memperkenalkan diri, ya, kalau dia belum kenal, kemudian mengucapkan salam ya, dan tidak menghadap ke arah pintu. Jadi jangan sampai kita menghadap ke arah pintu itu termasuk hal ini di, eh, di, apa, di, untuk dihindari karena bisa menimbulkan e, hal yang tidak kita inginkan, kan bisa saja misalkan si pemilik rumah membuka pintu, tiba-tiba kelihatan auratnya, ya. Nah itu makanya ndaknya berangkat. Kecuali kalau sudah terlihat dibuka, baru kita menghadap. Assalamualaikum, salam. Nah kalau bahkan dalam hadis buhari disebutkan, kalau kita diperkenankan masuk masuk, kalau perkenan pulang pulang, jangan maksa, gitu ya. Nah itu termasuk juga e, e, etika dalam ini. Yang kelima adalah yaitu godul basar, yang menurunkan pandangan. Terutama pada hal yang sifatnya privasi, ya. Jadi jangan sampai begitu masuk rumah semua ditelanjangin dengan matanya. Ya, ya kamarnya dan sebagainya itu tidak boleh. Itu bisa menimbulkan bahaya. Nah, maka Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir yal rajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma sudur." Jadi Allah mengetahui pandangan mata yang khianat Dan apa yang tersembunyi dalam dada kita Nah ini adalah uh, Yang kelima Yang keenam adalah uh, Seorang itu uh, Seorang tamu itu duduk Di tempat yang telah diizinkan oleh Pemilik rumah Jadi jangan misalkan silakan Ditunjukkan ke sebelah kanan Eh mau duduk di sebelah kiri nah, Ya, Itu juga hal yang kurang pas gitu. Sebab Mungkin ada maksud tertentu, Si puan rumah, supaya tangan, supaya apa, karena kalau di sebelah kiri mungkin bisa melihat ke ruangan dalam, bisa menimbulkan e, aurat gitu, maka seluruh di sebelah kanan. Nah, itu contoh hal yang harus kita perhatikan, e, ini sebenarnya seperti sepele, si ya, tapi subhanallah gitu, Allah SWT Allah, dan rasulnya telah membimbing kita agar selamat dari fitnah. Nah, yang ketujuh, sekarang ada busabi Sabi, Al-adab yang ketujuh yaitu alayat luka ya basarahu fi mahaulihi min asasin wanhwihi ya, jadi janganlah mengumbar pandangan ya, mengumbar pandangan untuk melihat-lihat eh perabot misalkan ya min asasin wanhwihi perabot dan yang lainnya dan barang-barang yang lainnya di sekitarnya nah, jangan sampai nah disebutkan fa'inna kasiro minan nas karena sungguhnya kebanyakan manusia ya ya tadi yakuna ida dzal ya 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 taliu fi ma min asasin wa ghairihi nah jadi banyak orang yang kadang merasa risih ya apabila tamunya itu melihat-lihat perabot ya rumah tangganya ini ngapain sih orang tuh jelatan banget kalau mau dilihatin semuanya ya nah apalagi ya bukan wa khususan say yasal Apalagi kalau sampai bertanya, Bikam Haji, ini berapa? <laughs> ini berapa? Wamin aina, wamin aina istaritum hadihi. Nah, dari mana kamu beli ini? Nah, apalagi sampai gitu. Wayub di ijabahu bihajal asas. Nah, maka ini eh, jangan sampai menunjukkan rasa takjub ya pada perabot tersebut Wabi jidar dan pada dinding misalkan dinding ini ya, fil wajah dan yang lainnya. Artinya jangan hal yang menimbulkan risih lah gitu ya di si pemilik rumah tuh karena pertanyaan-pertanyaannya, karena penglihatannya dan sebagainya. Nah, ini hendaknya kita dijaga. Jadi makanya di sini hendaknya penglihatan kita dijaga. Nah, yang kedelapan ada busamin ya. Allah yarfa'a sawtahu fil bait ya untuk tidak mengangkat suaranya di di dalam rumah artinya jangan sampai teriak-teriak uh, di dalam rumah nah, jadi hendaknya seorang tamu tidak mengangkat suaranya karena dapat mengganggu orang-orang yang ada dalam rumah tersebut ya hendaknya ya, dijaga jangan sampai suaranya tinggi-tinggi ya sekian haza uh, mimma yudoyikul muzawirin ya ayat takalam ya takalama daif murtafiin jiddan nah bisautin murtafiin jiddan nah jadi jangan sampai bercakap-cakap dengan suara yang tinggi sekali wayatajadal dan juga jangan sampai uh, bertentangan atau berdebat gitu ya menzalik dan yang lainnya fayambagi ayyuh ay yahfadha ya selayaknya dia menjaga sautahu suaranya fi buyutinas di rumah-rumah orang. Hatta la yu'addiyahum bizalik. Nah, sehingga tidak merasakan terganggu mereka dengan hal tersebut. Waqad qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Waqdud min sautik." Dan rendahkanlah dari suaramu. Tuh, Masya Allah Ini eh, Adab yang subhanallah suara aja sampai diatur sedemikian mungkin tidak boleh sampai mengganggu. Nah, yang ke-9 al butasi Allah Ya. Ala yuhawilu yuhawilu tasamu atau ya ala ahlil bait. Nah, ini makanya jangan mencuri dengar. Ya, yuhawilu tasamu itu artinya berusaha mendengar gitu ya. Jangan mencuri dengar atau atau mengintai ya ala ahlil bait atas pemilik rumah apa maksudnya disebutkan fainabadu an-nasi maka sesungguhnya sebagian di antara manusia yarhafu udunaihi ma kalamin ma kalamin ahli baiti ahli bait fil hujuratil mujawirat nah sebagian di antara manusia karena nah, ada yang kedua telinganya tuh sengaja mendengarkan pembicaraan pemilik rumah nah, di kamar di kamar sebelahnya misalkan atau pembicaraan pemilik rumah ya dengan keluarganya ya di kamar au kalamin sahibul bait ma ahlihi. tuh atau pembicaraan keluarga eh, sahibul bait tadi dengan keluarganya au kalamin nisa'i ahli bait atau mendengarkan ya pembicaraan perempuan keluarga tersebut tuh wager dan yang lainnya ini masya allah memang banyak sekali ya gitu kadang-kadang kan nakal itu ada gadis suaranya nih, lain nih, nih. Uh, enak banget suaranya gitu, gitu ya. Nah, sampai di, sengaja ke telinganya itu di diarahkan ke sana, itu ya. Wakuluh nah. aja layam bagi dan ini semua layam bagi tidaklah layak. Walhuwa naun minal khiana dan ini bahkan merupakan macam daripada khianat. Tuh, ya. Ini termasuk pengkhianatan. Walasiam ajaka natin niat Ya, idakan niat sayyatan sayatan Nah, jadi terlebih jika diiringi dengan niat yang buruk Sama itu. Ya, tanpa niat buruk pun sudah salah gitu. Perbuatan demikian apalagi dengan niat yang buruk. Nah, ini ikhwan filau ahwatiyakumullah. Jadi jangan suka nguping lah gitu. Ya, kalau masalah ini nguping, itu ngedumel, ngomel dan sebagainya itu kan kurang bagus ya. Nah, termasuk tadi E, berusaha untuk mendengar dan berusaha untuk mengintai atau meneliti apa yang dibicarakan oleh pihak keluarga. Nah ini harus hati-hati ya, karena itu bisa menimbulkan fitnah dan bisa menyinggung, menyinggung perasaan, bisa meretakkan uhwa. Yang ke sepuluh al adabul ashir, ya. alayat ruka, alayat ruka, awladahu yang isu Nabi tidak membiarkan anak-anaknya merusak di rumah orang. Ya. Jadi jangan sampai kita buat anak-anak, oh, malah di rumah tuh pegang itu pengen ini, anak. Ini, ini. Ada kan anak yang apalagi hyper aktif gitu ya, uh oh, masya Allah. Yang di rumah mau melarang nggak enak kan karena anak-anak gitu. Nah kita juga harus merasa dalam ini jangan sampai dibiarkan begitu saja. Nah, di sini disebutkan ala ya awaladahu yang isu nabi bil abi ya dengan banyak bermain ya, membiarkan hanya bermain-main kemudian watahri ases apalagi merusak barang-barang wataksirihi menghancurkan <laughs> ya masya allah wabi asrotin wabi asatil asya dan uh, Apalagi, ya, yaitu menghancurkan barang-barang, merusak apa yang ada di dalamnya, memecahkan perabotan, ya, taksir itu memecahkan perabotan, kemudian apalagi, wadur <tuh>. wa apalagi, sampai memukul anak tuan rumah, <tuh>. nah. kemudian warabis wa aswatihim, warabis aswatihim bisirahi Nah, kemudian lagi sampai berteriak-teriak dan menjerit. Nah, wakulu zalika mimma yu'addi ahlil bait. Ini semua akan menimbulkan terganggunya keluarga atau pemilik rumah tersebut. yastaqiluna Nah, maka inilah ee, eh, menjadikan mereka itu terganggu ya jadi akhirnya mereka mereka merasa berkeberatan dengan kunjungan seseorang akhirnya enggan untuk didatengin enggan untuk menerima tamu akibat banyak tamu yang seperti itu nah, jadi akhirnya silaturahim bisa putus kan Duh. bahkan kan wainal budhi uh, an adiyatul muslim la la tajuz. nah bihalin. Nah, maka di sini sebutkan bahwa seorang muslim tidaklah mengganggu ya, atau tidak boleh mengganggu muslim yang lainnya. jadi bagaimanapun ya sebagaimana sudah dimaklumi tidak bolehlah seorang muslim mengganggu ya. Walau bagaimanapun. Nah, kemudian yang ke-11 Al-adabul hadi asyar Adab yang ke-11 Allah ya umma Ahlal bait Fi baitihim Nah Tidak mengimami Pemilik rumah Di rumah mereka Tidak mengimami Allah ya umat tidak mengimami ya Ahlal bait Pihak keluarga tadi fi baitihim di rumah mereka. Pada zaro kauman maka apabila dat e, berkunjung satu kaum pada satu kaum fi baitihim di rumah mereka, pala yang bagi lahu ayus solia bihim imaman maka selayaknya tidak selayaknya dia sholat dengan mereka sebagai imam. Ida solu fil bait apabila sholat di rumahnya. Likau sallallahu alaihi wasallam ini karena Rasulullah SAW telah bersabda man kauman barang siapa yang berkunjung pada suatu kaum fi baitihim di rumah mereka ya fala ya ummahum ya fala ya ummahum maka janganlah ia mengimami mereka tuh kemudian wali ya dan hendaklah eh, mengimami mereka rajulun minhum salah seorang di antara mereka, maksudnya di antara keluarga tersebut. Pilih. Nah, lakin, nah di sana penjelasan, lakin akan tapi law annahum kalau sungguhnya mereka kodamuhu mendahulukannya li ilmihi kepada ilmunya Wafadlihi dan keutamaannya wasinihi dan umurnya ya wa dan telah mengizinkan baginya Fakot aja zalik maka hal itu berarti sudah dibolehkan. Nah, ya. Maka fakot aja zalik jamaatan maka ndak maka sungguh ia telah membolehkan hal itu jamaatan untuk berjamaah min ahli ilmi dari ahli ilmu karena menurut sebagian maka ia boleh ya artinya ia boleh mengilmu mengimami ya menurut sebagian ahli ilmu. Nah, ini maksudnya. Jadi ini eh, hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi ya. dan disahkan oleh Abu Daud. Jadi banyak sekali hadisnya disebutkan di sini. Itu yang ke-11. Nah, kemudian yang ke-12 Al Adab Asyar hadis itu ada mu til ziaroh ada mu til ziaroh artinya tidak berlama-lama ketika berkunjung jadi jangan lama-lama ya sampai jam dua jam sampai bosen ya nanti kan pala yang bagi lizair ya pala yang bagi lizairi maka tidak selayaknya bagi seorang pengunjung ya ayat makas ing dan nas Ayatilal makas ing nas jadi berkunjung berlama-lama e, di rumah seseorang gitu ya atau di rumah manusia panjang-panjang ya, hatta -panjang. layamuluhu nah sehingga hatta layamuluhu sehingga dia tidak merasakan bosan bal yukhif ya khafifu mimuddatiz ziarah mastato. Ya, jadi eh, bahkan naknya dia meringankan, mempersingkat. Ya, min Jadi meringankan atau mempersingkat waktu kunjungan mastato sekemampuan. Hanya semampunya seperti apa? Hatta yakuna pan alaihim. Nah sehingga ya mereka merasa ringan, ya, merasa ringan atas kunjungan itu wa mahbubatan tahu, ya dan merasa senang dengan kunjungannya nah li anal insan li anal insan sesungguhnya manusia ida tada ayatil ziarah indal akhirin maluhu tuh jika seorang terbiasa lama-lama ketika mengunjungi orang lain maka akan menjadikan orang itu orang yang dikunjungi itu menjadi bosan Nah. ya menjadi bosan. Wastaqiluhu dan akhirnya berkeberatan Wa tuh bahkan membenci atas kunjungannya, tidak menyukai. Oh, ini jangan sampai terjadi. Warubama tahrubu man balahu. Ya. Jadi bahkan bisa jadi akhirnya yang kan lagi menerima kedatangan seorang rubama iktibau iktabu 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 ya wa takallamu waktu tukal anhu <tuh> bima yakrahu jadi akhirnya eh, menggibahnya atau menceritakan keburukannya kali tukalimu anhu bima yakrahu dan akhirnya membicarakan dirinya nah ini jangan sampai Akhirnya dengan setelah dia pulang, itu ceritain keburukan keburukannya. Nah, kenapa? Karena kelamaan kita berkunjung. Nih, ya jadi masya Allah kita harus lebih singkat, padat, tapi bermakna gitu. Kecuali kalau ya, yang yang pihak tuan rumah menahannya lain lagi itu. Ya tunggu saya tuh masih kangen. Pokoknya kalau di ke sini jangan kurang dari satu jam. gitu itu lain lagi itu, malah. nah karena ada juga orang yang malah seneng, malah akhirnya kadang-kadang malah yang tamunya yang susah mau pergi ditahan terusnya, ada juga gitu kan, nah saya pernah juga begitu, tiap ditahan lagi, ditahan lagi, waduh, tiba -tiba udah malam ini mau berangkat pulang, ya. Ya, akhirnya kita beralasan macam-macam untuk supaya dilepas gitu ya, nah itu juga memang ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu ya, disinilah eh, Islam memang ada aturan, tetapi ada kondisi fleksibel ketika sesuatu itu e, diperlukan mencari sebab yang lebih baik atau mencari tujuan yang lebih baik. Apalagi ketika menghadapi sesuatu yang, misalkan yang stres, ya, yang ke, butuh apa, butuh pendamping, butuh nasehat orang, orang ini tentu malah tidak mau cepat-cepat ditinggalkan gitu, pinginnya cepat-cepat eh pinginnya tetap menjadi deketin. Saya masih teringat ketika Kasus Ambon dulu, hmm. kan kita masuk ke bagian apa trauma healing ya, artinya untuk memperbaiki trauma mereka dengan kerusuhan. Nah, ketika saya ceramah itu, padahal sudah lama saya ceramah, itu, satu jam lebih saya. Hmm. Di hadapan oh, ratusan orang yang terkena kerusuhan, mereka sudah tidak punya rumah, anak-anak mereka ada yang meninggal gitu ya. Nah, karena kerusuhan tadi, terkemudian begitu selesai. satu nggak mau pergi hmm. nggak pada diem aja gitu ya kayak kayak betah situ, tuh hmm. akhirnya sama pengurusnya sama pengurus posko disuruh ada masuk masuk ya ayo kembali kembali ke tempat ke tempat apa ya ke pengungsian ya maksudnya ke tempat-tempat ayo kembali pulang nanti besok diadakan lagi ya pengajian lagi gitu ya sudah diburu baru pada pergi gitu insyaallah nah apa karena mereka sedang kondisi kalut mereka kondisi kalut, kondisi sangat membutuhkan pendamping, memerlukan perhatian secara khusus. Ya, nah, orang seperti ini tentu berbeda dengan yang normal-normal tadi. Tuh. Jadi artinya kita harus memahami ada yang sifatnya kondisional, di mana eh, disinilah Islam proporsional. Demikian. Saya kira itu dulu. Ya, masih ada tiga lagi. Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah jeda. Barakallahu fiikum. <tuh> Baik Iwan Awat yang dirahmati Allah di sesi pertama kita tadi sudah lanjutkan ada berkunjung bagian kedua Iwan Awat yang ingin bertanya silakan layangkan pertanyaan anda di 08111999720 melalui WhatsApp atau Iwan Awat bisa telepon kami di 0218451512 thank you sama Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu Anda sedang menyimak tausiah sore di kesempatan ini kita sedang membahas adab berkunjung bagian kedua tadi kita sudah dengarkan beberapa poin ada 12 poin kita tadi sudah bahas tentang adab-adab bertamu adab-adab berkunjung Bagaimana kelanjutannya kelanjutannya Ustadz Wahyudi masih akan terus uh, Melanjutkan poin-poin berikutnya Tepat dulu, Pak Ustaz ya, e, wala wala. Tadi kita sudah Jelaskan tentang e, Pentingnya kita Menjaga waktu-waktu yang privasi hmm. Kemudian juga Jangan sampai berkunjung Terlalu lama ya Kecuali proporsional Artinya hmm. kecuali karena kebutuhan Yang bersangkutan hmm. Kalau misalkan e, kita sudah lama tidak ketemu bahkan bukan hanya berkunjung sebentar malah diminta suruh nginep gitu ya hmm, hmm. nah itu juga harus dipertimbangkan maka langkah sebaiknya sebelumnya itu bisa dikomunikasikan dulu hmm. nah kira-kira mereka sendiri si tuan rumah ini siap menerima kita seberapa lama gitu ya nah kalau oh saya sangat dengan senang hati bahkan nginep ya, lah di sini yang sampai tidak nginep, nah itu kan hmm. sudah lain tuh. Iya, iya. Nah terus gimana paginya sibuk apa enggak? Enggak. ya, nanti pagi saya saya bekerja, kalau gitu pun kita siap-siap paginya bekerja, jangan sampai tadi tinggal di rumah, di rumah tuan rumahnya tidak ada di rumah, itu juga akan bukan risih gitu ya hmm. seperti iya, itu. Iya. Nah, kita pun harus bisa membagi waktu dalam waktu tersebut. Hmm. Nah, ini saya termasuk orang yang paling sering bertamu gitu hmm. <laughs> ya, dari dulu. Serantiasa berusaha. Mempertimbangkan demikian, Kenapa? karena apa? Karena seringkali kadang orang tidak merasa apa, tidak merasa nyaman lah kalau misalkan ee, mau bilang apa adanya nggak hmm. enak, gitu iya, ya. Iya, iya. Nah, hmm. teman tidak tidak bilang juga mereka pun sebenarnya berkeberatan. Hmm. Nah, ini kan disinilah hmm. perlunya kita empati. Hmm. Empati itu bisa merasa, bukan merasa bisa. Hmm. Gitu. Jadi kalau kita punya empati, kita bisa merasa apa yang dirasakan orang lain. Maka kita mencoba e, memahami apa yang mereka sedang e, alami sekarang. Nah, itulah pentingnya empati dalam segala hal. Maka termasuk dalam kita juga bertamu. Nah, kemudian yang ke-13 adalah Busalis Asy'ar. Disebutkan sini al-amru bil ma'rufi wan nahyi anil mungkari. Jadi, adab yang ke-13 itu adalah perintah untuk e, menyampaikan, menyuruh kepada hal yang ma'ruf, dan mencegah daripada yang mungkar. Jadi, ternyata saat berkunjung pun, sikap ini tidak boleh hilang. Hmm. Jangan sampai kita sebagai dayus yang membiarkan pelanggaran atau e, apa, kesalahan di depan mata kita, kita biarkan. Hmm. Tapi tentunya ada etika yang harus kita perhatikan saat kita berkunjung. Kalaupun kita memberikan nasihat, tentu dengan cara sebaik mungkin. Jangan sampai dapat datang tiba-tiba, oh kayak orang hakim gitu ya, kayak hakim langsung, kamu ini kamu ini, itu bukan haknya, bukan di sinilah. Nah, maka Palau roa fil baiti mungkaron tuh. Apabila seorang berkunjung pada satu rumah melihat kemungkaran kasuari mu'alakotin kasuarin mu'alakotin seperti apa seperti gambar-gambar yang tergantung Bukan hmm. ada gambar-gambar yang tidak selayaknya itu ya kan seringkali gitu kan yeah. ini gambar-gambar tidak layak ini otomasil atau otomasilin atau patung-patung yeah. nah itu kan sudah jelas pelanggaran maka bagaimana kita apakah langsung eh turunkan patung saya nggak mau masuk patung ya, no? <laughs> tentu tidak demikian yeah. ya nah, saya pernah masuk kita itu saya pernah masuk pada satu, satu bertamulah pada satu seseorang yang memang secara eh, agama, hmm. secara dini dia kurang, itu hmm. dia aktivis, hmm. uh, dia uh, mohon maaf ya, dan yeah. artis lagi. Gitu. iya. Yeah. ya, ternyata Luh, oh, di rumahnya begini, banyak sekali, masih itu banyak sekali, patung-patung besar-besar lagi. Hmm. Hmm. Nah, ini kan hmm. orang kan enggak ngerti gitu, hmm. Hmm. padahal dia Muslim. Mm. Tapi banyak menyimpan patung-patung di rumah, gitu. Nah, mm. akhirnya ya, saya dengan cara baik-baik lah. Gitu, sampaikan mm. kalau bisa ya, jangan sampai disimpan seperti itu, mm. ya, karena itu bisa menjadi e, tempat datangnya jin. Mm. Gitu, mm. dan kalau kita misalkan merukyah satu rumah, mm. itu kan disikirkan, gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Yeah gambar-gambar hidup, patung-patung juga itu bisa disingkirkan. Nah ini termasuk hal-hal yang kemungkaran. Nah, tapi kita tentu dengan cara yang baik, jangan sampai hanya karena tindakan kita ini keretak atau jadi retaknya uhuah. Hmm, hmm. Nah, nah hmm. Atau kita menyaksikan di antara mereka ada yang uh, meninggalkan sholat. itu hmm saat waktunya sholat lo anak-anaknya masih diingatkan itu juga harus ini kita tamu nih hmm. tamu tapi pas lihat tuan rumah ini tidak sholat kita ingatkan sholat nah, dengan cara yang baik atau ayas ma nah atau mendengarkan lagu-lagu katanya -lagu, masuk musik-musik gitu ya yang tidak selayaknya didengar woi hmm. cerit dan yang lainnya. Fayajibu alaihi. Nah. Fayajibu ayal, ayal alaihi. Ayak muro bil ma'ruf. Ayak muro bil ma'ruf untuk memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wayan mungkar. Dan mencegah dari perang mungkar. Kodras atihi, Ya. Uh, atihi, sesuai ke kemampuan dia. Makanya dalam hadis, mara aminkum mungkaron pali kalau kamu lihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan kalian. Pak Ilham Yastati, apabila tidak mampu dengan tangan, pabilisanihi dengan lisan yang baik. Pak Ilham Yastati, apabila tidak mampu dengan lisan, pabikolbihi, maka dengan hati kita sampaikan. ya Artinya dengan hati ini, maksudnya kita tidak setuju dengan hal itu. Hanya mengelus dada aja, doakan saja. Gitu ya, kalau tidak mampu tapi yang sebaik-baiknya adalah orang yang melakukan perubahan langsung dengan tindakan yang eh, apa? tindakan langsung ya dengan tangannya atau dengan kemampuannya sehingga terjadilah perubahan. <tuh> nah, <suka> dengan lakinnahu <tuh> yura'iyal uslub, uslubul hasan. Jadi, tapi dia harus melakukan dengan bahasa-bahasa yang yang baik ya, yang baik sehingga E, bisa diterima oleh pemilik rumahnya. Hmm. Nah ini ikhwan pilar jadi memang nasihat pun kan harus ada tawasabi hak, tawasabi sobri, tawasabi marhamah. Hmm. Nasihat itu harus dengan dengan benar, artinya dengan aturan Al-Quran dan Sunnah. Bisobri dengan kesabaran, hmm. tidak dengan emosional. Hmm. Bil marhamah dengan kasih sayang, hmm. tidak dengan kebencian. Hmm. Dan ini tidak mudah, apalagi kita yang kadang-kadang kurang bisa menjaga emosional gitu lihat sesuatu yang nyaman tuh, wah pinginnya menyampaikan malah dengan kemarahan. Nah akhirnya diterima tidak dengan uh, kebaikan atau ketenangan hatinya, hmm. akhirnya timbul marah juga. Akhirnya udah kamu kalau kalau kamu tidak suka nggak usah kesini, udah pergi sana. Nah, akhirnya enggak, jadi musuhan yeah. uh, hanya karena tadi mungkin lihat gambar, lihat patung gitu ya, yeah. sesuatu yang tidak menyaman atau misalkan ada keluarnya yang lalai sholat gitu ya sering tuh saya datang berkunjung satu rumah hmm. kok ini belum sholat hmm. terus itu anaknya belum sholat belum sholat katanya lah kenapa nggak dibangunin susah katanya gitu nah, nah boleh saya bangunin boleh bangunin saya kabarin iya hmm. boleh saya terus terus gitu hmm. ya eh jagoan, bangun anak soleh bangun gitu ya hmm. bangun terus dia mungkin dengar suaranya lain kan? Iya. Sudah bukan bapaknya gitu. Kan malu jadi sama tamu kan itu. <laughs> bangun Nasleh, bangun. Ayo. Tuh Allah menunggu kita. Nah, kadang-kadang gitu, -kadang ada hm, m, harus susah <laughs> ya, ada juga yang ya macam-macam lah. Yeah. Tapi itu satu usaha, tindakan usaha. itulah hmm. Hmm. karena itu sebuah kemungkaran. Hmm. Meninggalkan suatu kemungkaran atau misalkan ada orang muslimat ini di rumah tuh. Dia sebenarnya bukan bukan mahram kita. Hmm. Ya? Tetapi tiba-tiba tidak pakai jilbab depan kita, mm -hmm. pernah nggak lihat gitu? Iya betul. Sering ya, kayak gitu kan? Wah, ini, masya Allah. Mm -hmm. Kedangkalan kita siapa? Mm -hmm. Justru kalau sebenarnya dengan itu, itu yang tidak menghargai kita sebenarnya. Ya. Hakikatnya gitu. Mm -hmm. Kita ini dianggap manusia yang tidak tidak berarti, gitu. Mm -hmm. Kalau kalau seseorang lewat di depan kita, dia bukan mahrum, mm -hmm. gitu ya, memperlihatkan auratnya di depan mm -hmm. kita, itu sebenarnya dia menghina secara tidak langsung gitu. Mm -hmm. Tapi karena ketidaktahuan, sikap itu, dia tidak merasa menghina kan mungkin, iya, merasa betul. biasa saja iya, gitu. Mm. Nah karena, oh, oh udah, udah kenal kok, mm. biarin aja lah gitu. Nah mm -hmm. justru ini yang kering-kering, bahkan sering kali gini. Karena sudah sering bertamu, sudah dianggap anak sendiri, dianggap keluarga sendiri, akhirnya bebas. Mm -hmm. Yang tuan rumah tidak pakai jilbab misalkan mm -hmm. ya, mm -hmm. yang datang itu para laki-laki. Karena sudah dianggap anak, jadi mm -hmm. melihat auratnya. Nah ini juga sering kali terjadi. Mm -hmm. Nah, ini hal yang tentunya kemungkaran. Hmm. Ya, kemungkaran yang tidak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan, kita masuk dalam kategori dayus. Hmm. Dayus itu barang siapa yang melihat kemungkaran di depan matanya, hmm. hatta termasuk keluarganya tapi dia tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita termasuk dayus. Dan Amin. Rasulullah jana dayus hmm. Tidak akan masuk surga orang yang dayus. Hmm. Tuh, nah ini jangan sampai Para pemirsa Rasul TV atau pendengar di terakhir siapa saja -siap di antara kita termasuk orang-orang yang dayus. Mm -hmm. Maka perlu ada kepedulian, perlu ada sikap yang tegas dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mm -hmm. Tapi tentu profesional, proporsional, mm -hmm. dan tadi bisa beri bil hak, bisa beri dan mm -hmm. bil marhamah. Mm -hmm. ini yang ketiga belas. Kalau mm -hmm. ada bu Rabi' Ashar, adapun yang keempat belas. Alayan syarifa illa ba'da izni sahibil bait. Ya, jadi tidak boleh kita beranjak pulang meninggalkan illa ba'da izni sahibil bait kecuali sesudah izin ya tuan rumah. Hmm. Ya. Nah, fala yajuzu ayyan dunasti zani sahibil bait. Maka tidak boleh seorang beranjak pulang tanpa memiliki atau tanpa minta izin kepada sahibul bait, pemilik rumah. Hmm. Wala ayakhruja minal majlisi atau jangan sampai dia keluar dari tempat duduknya, lian sorry Pak. Ya, untuk berpaling untuk meninggalkan duna izni tanpa izin. Faina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Ida zaru ahadukum apabila salah seorang di antara kalian mengunjungi ahohu saudaranya fajala saing dahu maka kemudian ia duduk bersamanya fala yakumana maka janganlah ia bangkit hatayastak zinahu sehingga minta izin dulu kepadanya. Masya Allah. Ini kalau di dalam Al-Quran ini di surah uh, An-Nur. Surah 24 ayat ke-62. Ya, itu jelas di sini. Kalau itu kepada Rasulullah disebutkan. Innamal mu'minuna. Innamal al mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta Nah, jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanya saja orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul dan apabila mereka sedang bersama Rasul dalam satu urusan jamaah ala amrin jami'in atas urusan jamaah dalam tafsir Ibnu disebutkan mana ala amrin jamin itu adalah fi uh, salatil jumuah fi salatil id musyawarah hmm. ya terus uh, terus wana hajalik disebutkan banyak sekali yeah. bahwa yang dimaksud dengan izin itu di masa rasul itu dalam salat jumat ah. hmm. para sahabat itu tidak meninggalkan nabi kecuali izin dulu jadi kan setelah sholat, Nabi berbalik ke belakang, lihat mustami kan, hmm. ya, lihat jamaah nah itu orang-orang tidak berani meninggalkan Rasul kecuali minta izin hmm. cara izinnya dengan mengangkat tangan lima jari ini sekaligus hmm. bukan satu jari caranya gini izin ya Rasulullah. kalau Rasul menghendaki izin izinkan kalau tidak tidak kalau Rasul ada keperluan dengan yang bersangkutan maka duduk gitu sebentar jangan pergi dulu misalkan nah hmm. maka di ayat ini lengkap sekali di surat al 62 itu hmm. ya Indahlah sesungguhnya orang-orang yang minta izin kepada engkau Muhammad ya Ula ikayuk mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hmm. Jadi sikap oh. itu adalah sikap iman sikap beriman ya? hmm. orang yang tidak minta izin itu dalam tafsir di kasih disebutkan orang hmm. yang tidak sempurna imannya hmm. ya kalau tafsir lain malah lebih keras orang munafik yang tidak minta izin pergi pergi aja gitu ya hmm. tanpa izin nah inilah dan ini ternyata hanya bisa diwujudkan kalau hidup berjamaah hmm. kalau tanpa hidup jamaah tidak bisa diwujudkan ya hidup berjamaah artinya per pola berjamaah itu saya dengan sudah Rasulullah saw hmm. ya. bukan berjamaah dengan pola barat bukan dengan pola timur bukan dengan pola yang lain tapi pola hidup berjamaah dengan contoh Rasulullah saw nah tadi disebutkan al amrin jamin maksudnya adalah tadi dalam sholat Jumaat, sholat Id, dalam musyawarah, ya, dalam istimaiyah, dalam kemasyarakatan hmm. itu semua sudah digambarkan dalam tafsir makna kalimat al-amrin jamiin. Nah, maka faidah danuka apabila mereka minta izin kepadamu, ya, fa dan liman syita, ya, fa liman syita minhum. Nah, maka silahkan kau izinkan orang yang kau kehendaki di antara mereka. Oh. Kemudian wastagfir lahumullah lalu mohonkanlah ampun kepada Allah bagi mereka. Oh, Subhanallah. Ini luar biasa para ikhwan. Jadi kehidupan berjamaah ini maka Rasulullah SAW mencontohkan bukan hanya pada sholat tapi di luar sholat. Hmm. Hari ini betapa kita sering kali prihatin ya, ketika umat Islam yang sudah mewujudkan kehidupan sholat berjamaah tapi belum hidup berjamaah. Hmm. Para ini bagian dari syariat Islam hidup berjamaah, hidup dengan seorang imam terpimpin sebagaimana contoh Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhu. Dan tadi disebutkan innalladzina yasta'dzinunaka ulaika yu'minuna billahi wa Sesungguhnya orang yang minta izin kepada engkau Muhammad, mereka sesungguhnya izin, eh, mereka itulah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, maka di sini sebutkan ya, demikian pula kalau kita berkunjung ke suatu rumah, Ida zaro ahadukum akhohu. Apabila engkau berkunjung kepada salah seorang di antara kalian berkunjung kepada saudaranya, fajala saing Kemudian dia duduk bersamanya. Pala yakumana hatayas takzinahu. Nah, janganlah engkau berdiri, janganlah ia berdiri sehingga ia minta izin dulu kepada yang punya rumah. Faidah koma min al majlisi dunasti dani, dunasti dani. Maka sesungguhnya eh, maka apabila ia berdiri minal majlis ya dari tempat duduknya tadi dunas duna istidani tanpa izin ya fa innahu maksudnya dia qad tangkasyifalahu aurati ahlil bait maka sungguh dia telah membuka baginya aurat keluarga rumah tersebut hmm. oh, subhanallah sampai begitu wa ya la yajuz dan ini tidak dibolehkan Masya Allah inilah para hewan luar biasa, ya. Nah, yang kelima belas terakhir nih, ada buhluk asyar, ayah Skuro, ayah ahlal Baiti Alastidovatihim Lahu. Nah, jadi maksudnya adalah bersyukur atau mensyukuri pemilik rumah atas jamuan mereka. Hmm. Wa lau ahsanul istiqbalahu. Dan secara khusus ya, hendaknya apabila disuguhkan oleh pemilik rumah itu apabila pemilik rumah telah menerimanya dengan dengan baik. karena sungguhnya malam yaskurin nas lam kurilahi taala. Sungguhnya barang siapa yang tidak ya mensyukuri, tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Dia tidak akan mensyukuri nikmat Allah. Jadi kalau dia senang tidak mensyukuri manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. wala Walau <TVs> Buddha. Ya. An yuqafi al insan, an yuqafi al insan min ahsanin ilaihi. Ya. seorang yang itu harus membalas, kebaikan orang lain pada dirinya. Wa ya. al ahwali Nah, yang paling sedikit gitu ya, setidaknya itu ya, mendoakan baginya. Fayakul maka berkatalah jazakallahu khairo. Ya, semoga Allah membalas kebaikanmu. Ala husni istiqbalika atas kebaikan penerimaanmu. Ya atas kebaikan penyambutanmu wanahuzarik dan lain sebagainya. Nah, inilah karsukan fahada ma yasarallahu bihil azab al muta'allaqatu Inilah ya Allah mudahkan adab-adab yang berkaitan ini ada 15 nah muaddatiha 15 adaban ya. Ada 15 adab walhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Baik, Iwan Awat yang dirahmati Allah, kita sudah sama-sama dengarkan tadi. Ada 15 poin, 15 adab tentang adab-adab berkunjung. Iwan Awat yang ingin bertanya, silakan layangkan pertanyaan Anda di 08111999720 atau langsung hubungi kami di 0218451512 baik uh, iwan awat yang dirahmati allah atau mungkin di daerah atau di mana mungkin agak merasa uh, siaran kami kurang didengar dengan baik kebetulan di sekitar studio kami sedang ada uh, gangguan uh, ada pohon tumbang tadi informasinya ya yeah. jadi agak sedikit uh, terganggu jadi mohon maaf uh, para pendengar sekian di daerah atau di mana saja berada jika uh, mendapati siaran kami kurang sempurna di kesempatan sore hari ini tapi tetap Iwan Awat bisa uh, mengirimkan SMS uh, mengirimkan WhatsApp ya via WhatsApp uh, di nomor biasa di 081111 sembilan sementara WhatsApp yang ma yang dapat kami uh, gunakan adapun lain lain uh, SMS-nya uh, sedang terganggu internetnya pagi baik ada telepon masuk baik halo assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh baik dari ibu Siti dari Bogor ibu Siti di Bogor silakan ibu alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi amin alhamdulillah Berlaki. doakan ya Pak Ustadz amin. sudah tidak punya abah ya, <laughs> jadi amin. ini Pak Ustad yang ditanyakan kalau ada tamu laki-laki yeah. eh, ponakan-ponakan apa jadi tidak diperkenankan mas saya itu di depan saja, kebetulan ada kursi di depan, gitu. Tidak apa-apa, Ustad. Iya. <tuk> mm. yeah. Mohon, hati-hati. Iya. Mohon. Yeah. Yeah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disediakan kursi-kursi di depan. eh uh, Ya. 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 barangkali Memang start. kalau kondisinya sudah uzur ya, hmm. artinya sudah sepuh. Iya. Ya, sementara kita tetap ingin menjaga kesucian, hmm. menjaga e, dari fitnah, maka e, itu lebih bagus. Hmm. Ya, hmm. kalau misalkan ada saudara-saudara, ya saudara-saudara, atau misalkan siapa cucu atau keponakan, itu kan disediakan di luar gitu. Hmm. Kan. Hmm. Jadi, tetap ibu terjaga di dalam. Ya, hmm. Hmm. kalaupun ada keperluan, ini seperti dilakukan oleh para sahabat, kepada istri, istri rasul, hmm. hmm. istri-istri rasul itu. Berada di dalam rumah Nah para sahabat bila ada keperluan Ingin bertanya sesuatu itu dibalik tabir hmm. Mereka bertanya hmm. Sehingga terjaga dari para fitnah hmm. tuh. Nah, Ini memang harus Betul-betul dipahami Masing-masing paham yeah, yeah. Jadi yang di dalam paham sama yang di luar Yang di luar pun paham Kenapa itu harus dilakukan hmm. Untuk menghindari fitnah Ap hmm. Karena di dalam sudah tidak ada mahrum hmm. tuh. Lain kalau misalkan mahrum Keponakan itu mahrum Hmm. Keponakan langsung maksudnya. Iya, iya, iya. Keponakan langsung yang berikan darahnya hmm. itu mahrom, ya. Hmm. Nah, tetapi kalau sepupu bukan mahrom hmm. lagi. Hmm. Kalau keponakan itu mahrom. Nah, cucu juga mahrom. ya. Hmm. ya hmm. Jadi hal-hal seperti ini kita harus harus tahu. Nah untuk mengetahui tentang mahrom bukan mahrom silakan dibuka surat Anisa 23 hmm. Hmm. Dari situlah itulah yang disebut dengan mahrom dan bukan mahrom kelihatan dari hmm. Situ. Hmm. Ya, jadi, demikian. Hmm. Baik, uh, ibu semoga terjawab pertanyaannya dan kita ke sama ya, si Ustad. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, jika mertua berkunjung dan menginap, beliau selalu menempati kamar saya, padahal ada kamar lain. Kami pun uh, istri harus pindah ke kamar lain. Bagaimana adab dan keharusannya, Pak Ustad? Terima kasih dari 081808965 sekian sekian. Ya. Uh, sebenarnya kalau kita melihat apa adab yang sebenarnya ya memang harus intinya mertua itu -mertu -mertu diberikan yang terbaik. Iya. yang terbaik, hmm. tetapi tentu hal yang privasi tetap harus dijaga juga hmm. ya. Hmm. Karena walaupun mertua itu kepada mantu, kepada menantunya itu seperti pada anaknya hmm. sendiri, yeah. toh e, karena itu kaitannya apa? Karena terikat dengan pernikahan, yeah. bukan karena darah. Setannya tetap saja ada, hmm. Tuh. toh hmm. bukan perkara yang aneh kalau hmm. terjadi fitnah antara yeah. mertua dan menantu. Hmm. Nah, maka di sini pun harus tetap privasi. Disinilah perlu adanya saling mengetahui hukum-hukum tentang syariat ini hmm. Maka kalau misalkan kita e, mau memperlakukan mertua dengan cara yang baik silahkan saja Kalau misalkan kita bisa menjaga yang hal yang misalkan Misalkan ini tidak ada kamar yang lebih baik hmm. kecuali kamar dirinya iya. Kalau tidak nyaman kalau misalkan mertua harus dipersilakan di kamar belakang hmm. Biarlah kita ngalah kemarin kita diserahkan untuk mertua mm. ya selama dua tiga hari misalkan mm. kita di belakang nggak apa apa tapi ingat hal yang sangat sensitif yang mm. hal yang sangat privasi harus dijaga mm. ya yeah. misalkan contoh misalkan ada ada foto yang sedang uh, sedang bermesraan mm. gitu ya mm. laki apa suami istri itu mm. anaknya sendiri yeah. nah itu hendaknya dihindarkan jangan sampai dilihat mm. itu jadi harus ini tetap di, dihindari atau misalkan ada hal yang aurat yang aurat yang sensitif hmm. itu juga dihindarkan. Ya. Hmm. Atau misalkan ada barang-barang e, yang bisa menimbulkan e, apa? menimbulkan fitnah, hmm. itu juga dihindari. Hmm. Jadi betul-betul harus dirafikan demikian. Hmm. Kalau memang terpaksa kamarnya harus dipakai karena tidak ada kamar hmm. yang lebih baik untuk menghormati mertuanya. Hmm. Begitu. Jadi ya, di satu sisi mertua juga mungkin harus menjaga privasi anaknya itu, ya. Betul, betul. Hmm dan sangat yeah. harus sangat menghargai juga mm. jadi tidak ada istilah ini kan anak saya sendiri gitu mm. ya, ya main tapi kan ke tidak rumah. hanya <laughs> tidak anak sendiri itu ada mantu yeah. mantu itu harus dihormati gitu mm -hmm. contoh kata Rasulullah SAW begini mm. Rasulullah itu sedang duduk datang Abu Bakar Rasulullah masih tersingkap pahanya yeah. mm. dibiarkannya pahanya terbuka datang Umar bin Khattab Rasul pun membiarkannya pula mm -hmm. begitu datang Utsman bin Affan Rasul menutup pahanya lah mm. kenapa Kok di depan Abu Bakar dan Umar Rasul tidak merasa malu karena Abu Bakar dan Umar lah mertuanya. Hmm. Sedangkan di depan Utsman itu mantunya. Hmm. Di samping itu pula sikap Utsman itu memang lebih halus urusan masalah ini. Hmm. Itu ya, tahu itu. Nah, hmm. maka Rasul tahu gitu. Maka Rasul akhirnya menutupinya. Nah, inilah hmm. sikap mertua kepada menantu. Hmm. Hmm. Jadi terkadang uh, uh, sikap <tuh> mungkin berbeda Bergantung kepada siapa yang berada di hadapannya, begitu ya, ya Pak Ustadz. Jadi, makanya hmm. Disitulah perlu kita ketahui tentang adab, ya, adab tentang uh, human, hubungan antara menantu dan mertua tadi. Oke, hmm. ya, ya, ya. ya uh, baik. Demikian, uh, hamba Allah ini, semoga terjawab pertanyaannya, dan berikutnya: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika kita memang sudah membutuhkan perabotan yang ada di rumah orang, terus ee, lalu bertanya beli di mana dan harganya berapa agar kita bisa menawar pada saat membeli, apakah tetap tidak boleh, Pak Ustadz? Ya, dalam hal ini tentu harus dengan adab yang bagus. Hmm. Ya, adab yang bagus. Misalkan ya, ya dengan cara berbisik atau misalkan ee, dengan mungkin di di saat yang lain hmm. itu ya. Tidak hmm. pada saat itu. Iya. Yeah. Tidak saat dia hmm. bertamu. Karena itu bisa melakukan risi apalagi tanya hmm. semua ditanyain itu ya. Hmm. Nah, kalau misalkan ya dengan dengan cara sindiran aja bisa aja. Duh, bagus sakit lu ya. Hmm. Subhanallah hmm. gitu. Nah, terus tiba-tiba si tamunya paham, eh Pak, tuan paham. Oh, itu barang murah kok gitu. Hmm. Emangnya berapa misalkan, sambil hmm. ketawa itu ya, sambil hmm. canda Mungkin hmm. tidak mengasalah tapi hmm. kalau misalkan kesannya seperti menyelidik gitu hmm. yang tidak boleh Jadi konteksnya yang menyelidik nah, itu yang tidak itu lain boleh kan, gitu ya Menyelidik hmm. atau seperti tajasus kan tadi tidak hmm. boleh nguping atau tajasus hmm. itu yang yang hmm. jadi lantarannya hmm. jadi Kalau misalkan memang dia sungguh-sungguh pingin, hmm. ingin melihat, ingin tahu gitu mencari ya karena info. dia nah cari hmm. info gitu hmm. Mm. Uh, boleh kan saya tahu uh, di mana? saya juga ingin seperti ini, kan? Mm -hmm. ya, artinya dengan dengan sebaiknya apa? dengan baik-baiklah perkataannya. Yeah, yeah, yeah. nah, jadi dia tidak merasa Kayak diselidik atau mm -hmm. diinterogasi. Mm -hmm. gitu. Nah kalau sudah ini berapa? ini berapa? ini nah, <laughs> apa perlunya kamu <kok> <laughs> yeah, 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 gitu? Yeah. Nah itu jadi yang triknya yang harus diperbaiki. Mm -hmm. Mm -hmm. Jadi yang dimaksud adalah. Uh, apa banyak bertanya penuh selidik ya, hmm. ya bukan uh, mencari apa namanya info atau membutuhkan barang itu begitu barangkali pak ustadz yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Wahyu DKS, saya Ibu Albar Cikarang. Sebelumnya, shafaqallah buat Ustadz dan semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, misalkan kita berkunjung ke rumah teman, dan kita tahu bahwasannya kita sudah lama berkunjungnya, tetapi teman kita itu selalu melarang kita pulang cepat-cepat. Dengan berbagai alasan, akhirnya kita bisa pulang. Tetapi Ustadz dengan alasan-alasan ter tersebut, tadi sebetulnya kita berbohong. Bagaimana tanggapan Ustadz Dosa enggak hmm. kita Ustaz? Syukran, jakallah. Hmm. hmm. Ya itu tadi, ini kan ada dari dari Nabi di hadis, hadis Dari Dari Lami eh disebutkan di sini dari Malik bin Al Khawiris, ya hmm. dari Ibn Umar disohikan dalam kitab Sahihul Jami nomor 583. Ida zaro ahdukum apabila berkunjung salah seorang di antara kalian, ya akhohu kepada saudaranya, hmm. lalu kemudian duduk bersamanya, pala yakumana hatayastak dinahu. Hmm. Maka janganlah ia berdiri atau bangkit dari tempat duduknya sehingga meminta izin atau sehingga saudaranya itu mengizinkannya hmm. ya intinya mengizinkannya tentu oh. eh, jangan sampai dengan kata berbohong gitu hmm. berkatalah bahasanya ada keperluan lain sudah hmm. selesai itu kalau mungkin hmm. kan bebas artinya hmm. bukan berbohong karena memang manusia itu banyak keperluan iya gitu tapi kalau hmm. oh saya mau anu saya mau ujungi anak berarti nah itu hmm. berbohong <laughs> ya yeah, jadi yeah, yeah. berusaha berkata sifatnya umum supaya hmm. tidak dikatakan sebagai pembohong. Hmm, gitu. iya, iya. Saya punya keperluan lain itu kan ya, hmm. keperluan lain yang tidak perlu dijelaskan. Hmm, gitu. Iya. Tapi kalau sudah disebutkan, "Oh, saya mau mengunjungi si pulan nah, <laughs> padahal tidak, itu bohong namanya. <laughs> itu <tidak berbohong>. Makanya, makanya <laughs> ya, ya, aja saya ada keperluan iya. lain kan gitu. Iya, iya, iya. Jadi aduh. tidak perlu sebenarnya berbohong ya. Iya, tidak perlu tidak Oh perlu. Bisa dengan cara yang lain. Bisa gitu. dengan cara yang lain. Jadi Banyaklah cara yang uh, sifatnya umum, begitu ya, Pak yeah. ya Hadi, uh, untuk supaya kita tetap bisa dapat izin keluar dari uh, rumah itu. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Wahyudi, KS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon pencerahan dan penjelasannya. Kalau saya berkunjung keluarga atau teman. Simpel dan proporsional, tidak aneh-aneh. Uh, terima kasih Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baguslah, alhamdulillah <laughs> kalau bisa begitu. <laughs> Tapi jangan lupa, tidak semua orang dapat diperlakukan demikian. Hmm. Di kadang-kadang yeah. orang-orang tertentu yang tidak menghendaki. Hmm. contoh mohon maaf ya, saya uh, termasuk orang yang kadang-kadang di, sering ditahan-tahan oleh orang lain hanya karena sangat singkatnya. Hmm. Nah, para singkat dalam dalam hitungan saya itu itu bukan menitan jam <laughs> hanya karena memang beberapa tempat yang harus dikunjungi. Hmm. Misalkan gini, hmm. saya datang misalkan ke mana itu ya hmm. ke satu provinsi beberapa tempat yang harus dikunjungi itu hmm. sehingga tidak bisa berlama-lama paling hmm. lama di satu tempat itu mungkin satu dua jam gitu. Iya. Yeah. Nggak bisa sampai bermalam gitu ya, karena hmm. ada ada tempat yang harus kunjungi yang lain. Hmm. Nah itu seringkali disesalkan oleh mereka. Ustaz gimana sih kalau kesini kok cepet-cepet banget gitu. Loh sudah lama kok dua-dua jam, <laughs> gimana sih Iya gitu? Ya tuh jangan itu nginep, ya, ya tidak semua bisa nginep. Karena tergantung substansinya, hmm. saya bilang gitu. Hmm. Nah kalau memang di sini ada acara gini-gini, ada acara pelatihan, ada acara pembinaan, ya saya usah saling nginep. Hmm. Tapi kalau hanya sekedar silaturahim kan tidak harus lama-lama. Hmm. Ada waktu lain untuk keperluan lain, gitu. Hmm. Dijelaskan begitu, jadi bisa mengerti. Dalam hmm. jaringan itu pun, jadi terjaga rasa rindu, rasa kangen itu tetap terjaga, hmm. gitu. Iya. <tuh> yeah. yeah. Jadi senantiasa proporsional sebenarnya. Yeah. Ya, ya. <tuh> Pande lah memilah dan memilih. Iya. <tuh> <tuh> Jangan sampai kita juga bikin kesel pribumi juga ya. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hamba Allah di Bekasi Pak Ustadz Pak Ustadz Wahyudi dan Kang Uri Ustadz kalau adik ipar Yang kalau berkunjung selalu saja menanyakan masalah kerjaan Masalah keuangan saya dan suami Menanyakan kapan beli rumah dan lain-lain Kalau saya tidak mau menjawabnya bagaimana Pak Ustadz Karena kadang saya merasa dibebani dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut bagaimana seharusnya ya Ustaz, mohon pencerahannya ya. Ustaz, mohon nasihat ya. itulah yang terkadang <laughs> seringkali kita tidak bijaksana hmm. padahal sebenarnya kalaulah dia mau memberikan bantuan hmm. ya memberikan solusi itu lebih baik hmm. daripada membebani Sekedar dengan pertanyaan. berbagai pertanyaan hmm. Kadang gini, suami istri tadinya ayam gitu ya. Iya. Ayam nggak ada saling menuntut. Dengan pertanyaan itu akhirnya jadi gelisah. Hmm. Ya kan? Iya, betul. Jadi gelisah. Tadinya tidak ada masalah gitu. Hmm. Ini akibat akibat mulut kita hmm. bisa jadi berantem sama istri hmm. Tuh, ini hati-hati ya. Jadi hati-hati hmm. uh, nah, bagaimana kalau kita yang jadi korban pertanyaan hmm. itu gitu ya? Iya, iya, iya. Nah, di sini kalau kita hmm. jadi korban pertanyaan, kita harus berusaha meredam sedemikian mungkin. Bahwa kita harus punya sikap jati diri hmm. kita sepakat dengan istri ya hmm. jati diri bahwa kita tidak akan terpengaruh dengan apapun atau hmm. kita punya prinsip hmm. nah mana yang harus kita tempuh mana yang harus kita lakukan mana yang harus kita hindari kita punya prinsip hmm. Hmm. dan jangan sampai anak tergiur dengan kiri kanan peral itu punya utang semua yeah. ya akhirnya <laughs> udahlah itu kredit, itu kredit ini wah udah ini ahli kredit akhirnya yeah. nah, nah, itu jangan sampai, yeah. mohon maaf ya, saya sendiri asalnya kontraktor gitu ya, <laughs> itu kontraktor itu dari sembilan kali saya kontraktor yang ke sepuluh baru rumah sendiri. <laughs> <laughs> nah, tapi karena punya sikap, hmm. punya jati diri, ya, nggak yeah. uh, nggak ada terpengaruh walaupun bagaimana macam-macam, wah oh, begini begitu dan macam-macam hmm. lah gitu. Ya, kenapa kita punya skala prioritas? So. Mm, mm, mm. ya skala prioritas. Jika mm. saat itu waktu saya membeli tanah tiba-tiba saya, aduh saya pingin kuliah dulu lah, ingin ya, lanjutin kuliah dulu, juga mm. dek sama istri? Karena punya sikap yang sama, ilmu lebih penting, yeah. ya udahlah kuliah aja dulu, kuliah dulu tidak jadi beli tanah mm, itu. Mm. Nanti ternyata alhamdulillah akhirnya beli, kebeli juga beli juga tanahnya mm, gitu. Mm. Nah itu artinya di sini ada skala prioritas. Mm. Maka Seorang suami istri itu harus punya pendirian mm -hmm. Jangan sampai mudah terpengaruh dengan orang ketiga mm -hmm. Nah, Prinsip-prinsip dalam hal ini seringkali mengganggu mm -hmm. Kalau kita tidak punya cita diri Contoh mm -hmm. misalkan gini Kita punya sepakat dengan, dengan eh, suami istri itu Akan memprioritaskan pendidikan mm -hmm. Maka kalau ada iparnya misalkan e, Beli mobil sekalian, ya, iya, iya. Beli mobil kita mau malah memilih untuk melanjutkan pendidikan, hmm. misalkan begitu, hmm. itu kan sangat sangat transparan, yeah. ya, sangat transparan. Hmm. Kelihatannya, wih, lebih hebat yo, ya. hmm. oh, mau punya gedung mewah, punya mobil. Nah, sementara, e, kok kakaknya begini apa adanya hmm. gitu. Tidak perlu sedih, kalau kita jati diri, hmm. karena kita tahu diri, kita paham bahwa Inna Allah la yang zuru ila suwarikum hmm. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat apa penampilan kamu. Hmm. Wala yang dzuru ila anwalikum. Allah tidak akan melihat kepada harta-harta kalian. Hmm. Hmm. Wala yang dzuru ila ansabikum. Allah tidak akan kepada keturunan kalian. Hmm. Walaki yang juru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah akan melihat kepada hati kalian dan amal-amal kalian. Hmm. Itu hmm. yang terpenting. Hmm. Kualitas prestatif dalam beramal lebih kita prioritaskan hmm. daripada daripada uh, apa istilahnya uh, Dayak melulu gitu ya, ya. Orang-orang like, nah, yeah, <laughs> ya, <laughs> gila hormat, kan? E, iya, gitu ya. Betul, betul, gila -gila. Betul. Pokoknya udahlah, pokoknya yang penting hmm. mentereng di depan hmm. orang lain. Padahal sana utang, sini utang. Hmm. <laughs> Masya Allah, ya, ya. inilah yang hmm. sikap zuhud di sini yang hmm. harus Kadang mungkin di satu sisi, uh, keluarga juga nggak perlu lagi kita mengurusin urusan orang lain juga, bukan? Iya, orang lain punya prinsip. Iya, ya, kalau mau memberikan motivasi atau memberikan informasi nggak apa-apa. Hmm. Tapi kalau dengan cara tadi itu kesannya bisa jadi menghasut hmm. dan hmm. bisa jadi terprovokasi. Iya. Yeah. Mending kalau suami istri punya, sudah punya jati diri tadi. Betul. Dia punya sikap mental yang hmm. sama, hmm. ya hmm. tidak terlalu terpengaruh Tapi kalau tuh hmm. bisa jadi berantem jadinya. Iya. Yeah. Yang ternyata lagi ayam-ayam akibat pertanyaan ada iparnya malah hmm. jadi berantem. Hmm. <laughs> yeah. Berarti okay. setiap dari kita berarti penting untuk uh, meneguhkan diri ya yeah. dalam hal itu. Jadi bagi orang bagi kita harus menjaga lisan, hmm. jangan mudah bicara hmm. kalau itu bisa berbahaya hmm. kan ndak lah. Hmm. Makanya pikirkan dua kali sebelum berkata satu kali. Hmm. Kenapa Allah ciptakan mulut ini, lidah itu satu, hmm. telinga dua ya, karena supaya lebih banyak mendengar. Hmm, itu lebih bicara ya? itu kita ini sering kali bicaranya lebih banyak daripada mendengarnya gitu nah yeah. disitulah pentingnya kapan punya motor yeah. kapan punya mobil kapan punya rumah <laughs> ya lebih gak nyaman lagi kapan mau nikah <laughs> masya allah siapa yang tidak mau punya kan yeah. semua orang manusiawi kan punya hmm. Tapi kalau dengan hmm. ocehan-ocehan itu akhirnya kan setan masuk jadinya. Hmm. Dola ambat ajalah, korupsi ajalah, hmm. manipulasi ajalah, oh, macam-macam. Eh, akhirnya iya. setan terus membimbing dia nah, hmm. Jadi itulah. provokator hmm. ini. Ya. 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 Baik, uh, demikian hamba Allah semoga terjawab pertanyaannya dan kita sudah berada di penghujung nih Pak Ustadz. Uh, barangkali bisa diambil kesimpulan dari tema kita di sore hari ini. Baik. Ikhwan awatilahnya bahwa ada Buziarah ada hmm. berkunjung, saling mengunjungi antara sesama muslim itu adalah merupakan gambaran cinta sesama muslim dan itu memiliki pengaruh yang sangat besar hmm. untuk menguatkan hubungan, menambah rasa cinta, mempererat persatuan dan keterkaitan di antara mereka. Ya juga memiliki keutamaan yang besar bila seseorang menjarai saudaranya atau sah Muslim karena Allah untuk menyambung tali silaturahim. Bahkan dalam hadis kan disebutkan, ya, ya sampai Allah menyebutkan mengirim malaikat, gitu ya, mengirim malaikat untuk menyamar manusia, nanyakan apa maksud dia berkunjung kepada saudaranya. Kalo ternyata, oh saya tidak ada ikatan keluarga, juga tidak ada hubungan bisnis. Ini semata-mata karena Allah. Maka katakan padanya, Aku mencintainya karena dia telah mencintai saudaranya. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi mari kita sering-seringlah karena dengan silaturahim, dengan berkunjung, dengan ziarah, Insya Allah akan menghilangkan kecurigaan. Ya, kadang-kadang kita diantara curiga karena tidak sering mengenang, tak kenal maka tak sayang kan? Nah, seringkali orang, Masya Allah, banyak orang yang dulu pesan apa itu dianggap uh. Itu sarangnya macam-macam lah, gitu aliran macam-macam gitu. Hmm. Tapi alhamdulillah, ternyata setelah tahu malah orang berbondong-bondong sekarang tuh sebuah nonton ya, eh, dari berbagai penjuru akhirnya pada sekolah di situ. Hmm. Kenapa setelah clear masalahnya gitu? Bahkan ada yang eh, sempat menuduh. Alpata si ah. itu sarang orang Syiah katanya. Begitu pernah. <tuh> itu ada orang datang membuktikan katanya benar nih itu orang Syiah katanya. Begitu ditanya, enggak ada sedikit pun tanda-tanda Syiah. Nah, sampai akhirnya malah dari situ merasa bersalah, akhirnya udah saya eh, sebagai tebusannya gitu. Apa yang belum dibangun di sini katanya. Saya sampaikan asrama muslimin. Bismillah dibangunlah sama dia. Satu miliar lebih. Langsung cash setelah itu. Jadi hmm. tidak menunggu sampai berbulan-bulan, hmm. hanya jarak sebulan kemudian langsung dibangun dan jadi sekarang sudah dipakai. Hmm. Sering-seringlah menuduh. Nah, <laughs> itu awalnya <laughs> dari orang yang nuduh gitu, karena kita tidak tahu. <laughs> ya, hmm. jadi mudah-mudahan ya makanya hmm. kenapa nabi iza donanta falatu hakik. Jika kamu berprasangka jangan kamu menekan. Ya, mengandalkan kita klarifikasi. Hmm. Ya, baik demikian mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Uh, dari saya, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi bekal kita bersama, untuk sama-sama kita nyobah. bisa saling mengunjungi, ya, saling melihat, dan hmm. saling memberikan kontribusi. Hmm. Agar umat Islam satu sama lain bisa bersinergi sehingga membentuk sebuah kekuatan yang luar biasa. Nih. Demikian walaupun subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu Allah la antara satu ruko angkotu alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian ikhwan Awat yang dirahmati Allah Kajian kita di sore hari ini Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kehidupan kita Dan kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari Mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari Uh, terima kasih banyak kepada seluruh Iwan Awad yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan bila ada pertanyaan melalui SMS yang tidak bisa masuk di kesempatan sore hari ini kami mohon maaf. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk yang sudah terjawab ke uh, di meja redaksi kami. Cukup mewakili dari pertanyaan Anda dan tetap akan menjadi amal soleh bagi kita semua. Saya Rian Mulyana dan seluruh kru yang bertugas di sore hari ini undur diri. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashadu an ilaha illa anta astagfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.